Halo semuanya, selamat sore. Apa kabar? Kembali lagi di YouTube aku Radio Kak ya. Hari ini aku mau edisi kulas. Soalnya kan udah mau deket Lebaran, siapa tahu ada yang mau nyari tas untuk Lebaran ya Kak ya. Jadi nggak perlu ngeluarin budget banyak-banyak ya buat Lebaran beli tasnya. Nanti sisa uang tasnya bisa untuk beli baju, untuk beli sepatu, sandal, dan yang lain-lain ya Kak ya. Kita langsung aja, pokoknya ini full kulas-kulas cantik Kak, udah aku pilihin semua. Dari sekian bal ini udah aku pilihin kulit-kulitnya Kak ya. Ini pertama aku punya sling mini, cantik nih sling mininya. Warnanya juga cantik ya. Kombinasinya tuh, talinya coklat emang bawaan ya. Ini masih mulus lah Kak ya. Masih cakep lah. Kulit asli, ini muat untuk HP. Tuh, dia no brand, plong gini aja, tapi lumayan lah Kak ya tuh. Ini kalau mau harganya 130.000 aja. 130.000, murah ya. 130 ini ada kantong ya, tuh. 130.000 aja. Banyak sling hari ini, Kak, cantik-cantik. Banyak sling torte nih kayak gini-gini. Aduh, cantik-cantik banget lah pokoknya hari ini ya. Jangan sampai kelewatan hari ini nih. Udah, ini pire kardin lengkap sama tali panjang. Cantik ya, size-nya cantik lah ini. Kalau yang buat badan yang berisi, terlalu dekat ya. Bentar ya, mundurin dikit ya. Duh, biar kelihatan kalau pakai tas. Ini kalau badan yang berisi ini bagus nih ya, kalau aku kegedean tas. Padahal aku udah gede tuh. Udah 58, naik sekilo. Ini Kak ya, ada tali panjang, ada tenteng, ini bisa di tote bag juga sih tuh. Bisa ditoti juga, ini cantik, ini cantik banget ya. Tapi adalah ini ketempelan dikit ya, ada samar-samar sedikit ya kayak. Nanti biar kakaknya nggak kaget datang kok barangnya gini. Nah ini samar-samar sedikit aja. Tapi kalau dilihat dari jauh nggak kelihatan. Ini aja ya dikit ya, di sininya aja nih mungkin ketempelan trust di sebelah sini. Kalau sebelah sininya lumayan aman. Sudut-sudut yang penting aman, nggak ada yang bolong. Oh cantik lah ya, cantik banget ini. Handle juga cantik tuh, wih cantik banget lah pokoknya. Pokoknya untuk hitungan second ini masih, aduh masih 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 cantik ya. Tuh, tiga ruang. Sini ada ruangan pocketnya tuh. Cakep nih Kak. Bahannya PVC ya. Ini anti air bahannya nih. Kok sekarang banyak lagi yang melalung gini? Ini yang kresek tuh bungkus deh. Biar nggak debuan deh. Yang kresek ini ya. Yang hitam itu loh. Dalamnya bersih banget tuh. Pire kardin ada resleting ya. Ada nomor serinya segala macam. Ini kalau mau 250. Pire kardinnya 250 lengkap tali panjang bawaan. 250. Nih. Banyak sling Kak, pokoknya hari ini bertabur sling kita ya. Sling unik-unik lucu-lucu tuh. Bisa sling bisa disolder. Ini size-nya juga kecil mentel ini ya. Oh ya, cantik banget. Cantik banget ya. Cuman dia ada bekas ketiban rantainya sendiri ya. Tuh. Nih ya. Tapi nggak ada yang bolong ya. Dia di karung itu kayak gini Kak. Di bal. Jadi ketekan rantainya sendiri. Udah aku periksa ini nggak ada yang tembus ya. Nggak ada yang bolong. Cuman ketekan aja ya. Sambil kita cek bareng lah ini ya. Cakep ya. Kulit asli nih Kak. Kulit asli, tenang aja. Ini kulit asli. Cakep nih, size-nya cantik. Dia pakai kancing dua. Dan ini brand ya. Ini udah lama kali aku nggak dapat nih. Wherever you go, I will go with you. Made in Korea ya. Nggak kaleng-kaleng ini Kak. Ini brand bagus ya, wherever you go nih. Ini kalau mau 230 ya. Tas pesta cantik. Nih pakai jalan juga bisa. Kayak kancingnya, kancingnya kenceng banget ya. Nah yang ketekan kan sebelah sini Kakak. Balik aja tuh. Soalnya depan belakang sama. Kulit asli ya kayak kulit asli 230 bisa di solder bisa di sling ya. Tuh, Kakak mau modalnya apa tuh? Pokoknya nggak bakalan mati gaya, Kak. Oke. 230. Ini ada ini talinya, Dek. Nih. Tolong di mana ya tadi ada? Kenjir tolong ditekleiin, dilim. Ini bekas apa ini? Banyak nih selingnya, cantik-cantik banget loh Kak. Ini lagi cantik banget. Ini bawaan ya talinya ya. Ini kayak ini nih. Apa namanya tas? Apa namanya tuh?
apa namanya ya, tas yang banyak-banyak ininya tuh, paku-pakunya tuh nih. Ini talinya bawaan ya, ada paku-pakunya juga sama dia, udah matching ya. Cakep kali loh ini Kak, tuh lihat. Kulit asli ya Kak ya. Biasanya dapat yang kayak gini nih ala-ala aja yang banyak. Kalau yang ini kulit asli. Duh bagus banget. Tuh ya. Pokoknya ini aku hadirkan hari ini yang cantik-cantik buat Kakak ya. Yang nggak nonton hari ini nyesel dah. Ini Kak, ini tuh patternnya aja ya, patternnya. Tuh patternnya ya. Yang ininya masih aman bodinya. Tuh. Aman itu ya. Nanti paling aku lepas tuh patternnya biar aman. Ini 3 ruang. Bahannya kulit asli ya. 1 ruang, 2 ruang, 3 ruang. Cakep ya. Ih cakep banget. Bahannya tebal kali nih Kak. Ini kayaknya beratnya 1 kilo nih. Hampir 1 kilo lah ya. Ini kalau mau 280. Duh, murah banget. Tapi no brand ya Kak ya. 280 ya. Cantik banget nih Kak. Beneran nih cantik banget. Tuh ya. Talinya bawaan ya. Bukan pengganti ya. 280. Tasnya keren banget nih Kak. Bener nih. Keren banget. 280. Ini aku punya lopket. 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 Lopketnya juga pesta. Cantik ya. Aduh, aduh. Nah, ini bisa diturunin biar nah gitu ya maksudnya biar nggak kenjir. Cantik ya warnanya warna tan, warna kaki. Ini Kak, ini patternnya nih ketempel nanti aku bersihin ya. Bisa ini enggak bisa loh Nek dibersihin ini, Dek. Bisa nanti dibersihin ya Kak ya. Ini nanti aku bersihin ini patternnya aja ya. Ini ketempelan dia, nanti aku bersihin ini. Tuh ketempelan dia tuh kan Kak hilang kan ya tuh. Ini mungkin enggak ini enggak ngeh adminku. Oh, hilang ya. Ini yang kecil nih aku lapin tuh. Hilang ya, Kak ya? Bersih ya. Cantik ini, Kak, warna tan. Tuh, warnanya cantik banget. Ini aku berapa kali dapat love cat kayak gini ya modelnya ya. Selalu ini, Kak. Selalu glowing. Nih, udah ada love di sininya ya. Cantik banget loh talinya tuh. Ininya hardware-nya cantik. Udah. Dia 2 ruang. Cantik ya, cantik banget nih. Ih, masih ada kartunya, Bray. Tuh. Masih ada kartunya loh. Lopket ini lumayan sekarang mulai banyak peminatnya nih lopket ya. Tuh, lopket, angkap teks segala macam itu. Aduh, cantik banget. Berapakah harganya ini? Ada ruangan bersiper sama pocket ya. Kan pernah dapat kayak gini ya. Ini kalau mau harganya sama lagi 280 kayaknya waktu ini jual 3,5 deh. Ya waktu ini dapat aku jual 3,5. Ini aku kasih 280 edisi lebaran. Ya, 280 aku yakin ini rebutan nih. Karena waktu ini aku jual 3,5, aku lupa nih. Waktu ini aku jual 3,5. Ini tenang ya, ini hilang ini nanti, tenang aja. Mana tadi itu ya? Nah, ini hilang nanti ya. Nanti aku lap nih, Dek, tolong ya. Hilang nih. Tadi aku yang di atas aku hilang. Murah banget itu Kak, ambil tuh Kak, 280. Ini tenteng, ini modalnya emang gini ya. Aku banyak loh punya tas kayak gini. Ini Alnado Basini, tadi punya warna hijau mana ya? Ya serupa lah bahannya. Oh serupa tapi nggak sama. Oh ini Christian Ontan, ini Daniel. Ini Kak, Alnado Basini kulit asli ya. Tuh lihat kekokohan kulitnya Kak. Kekokohan kulitnya ya. Nanti ini biar dilap dikasih mineral oil hilang ini. Aku aman ini, aku amanin nanti ini ya, tenang aja kayak. Karena warnanya ini hitam, gampang ini. Ya cantik nih. Alnado Basini, aduh cakep banget. Ini tarikannya pun juga udah ada Alnado ya. Udah Alnado Basini tuh. Hardware-nya masih celing, aduh kulitnya tebel kali nih Kak. Kulitnya tebel. Ruangannya banyak nih. Ini sama 280 aku nggak sengaja lu ngambil nih harganya.
Sama 280 juga ya. Nggak sengaja nih aku ngambil harga yang 280. Udah plat besi tuh, wih cantik banget ya. Glowing. 200 edisi 280 ini ya. Ini Dek, tolong bersihin Dek. Bisa kok ini hilang Dek. Ini. Aman itu semua. Nanti aku liatin lagi kalau udah bersih ya. Udah sesuai harga. Aduh, aduh, aduh. Ini lagi nih. Ini brandnya nih aku nggak bisa baca nih. Yeonwoo, Yeonwoo. Cantik ya, wih cantik banget. Mentel, wih kalau dipakai gini kak. Kenapa aku kadang agak jauh menaruh kameranya biar kelihatan ya. Kalau pas make tuh kayak gimana modelnya tuh biar kelihatan. Cantik ini, cantik banget. Dia kulit asli ya. Kalau warna hitam ini gampang loh kak. Kalau ada kikis nanti kakak tinggal semir aja pakai warna hitam ya. Kalau malas pakai semir gosok, pakai semir cair. Tali bisa di-adjust, aduh cantik banget ini. Tali bisa di-adjust tuh, ih mewah banget. Tadi ada coach ya kayak gini laku di toko tapi ya. Mirip banget sama coach yang tadi. Itu karena minus quarter puring aja aku kasih murah tuh coach. Seneng banget lah itu yang dapat coach. Yang beli Gucci mana? Oh yang wajangan, oh. Seneng banget deh itu dapat quartz murah. Itu karena kotor purinya aku kasih murah. Ih cantik banget ini ya. Tuh ya puringnya bersih. Ini mah kayaknya belum pernah dipakai ya. Ini kalau mau mohon maaf ini 350 ya. Cantik banget nih kak. Ada brand ya ini tuh. Ada brandnya sama kayak di depannya. Cantik bersih banget loh nih kak. Kayaknya belum pernah dipakai ya. Pantesannya luarnya juga nggak ada kikisnya ya. Size-nya nih kak yang bikin mahal ya. Size-nya cantik, nggak besar, nggak kecil tuh. 350 tali bisa di jas ya. Kulit asli. Hardware-nya masih celing semua ya tuh. Cantik banget ya. Size-nya yang cantik nih kak. 350. Ini kecil-kecil nih, kecil tas tenteng. Ini karena brand-nya nih mahal. Valentino Rudy ya. Valentino Rudy yang senang pakai tas kecil ya tuh. Yang senang pakai tas gini kecil. Ini diketek juga bisa ya tuh. Diketek juga bisa ya. Yang senang pakai tas kecil-kecil, mintel-mintel. Ini muatnya HP sama dompet kecil aja ya. Hah? Apa pakai itu? Bentar tunggu ini aja dulu lagi. Biarin dulu lagi. Ini ya. Valentino Rudy nih, kotor puringnya ya. Tuh cantik nih. Udah emas Valentino Rudy semua. Ininya hardware-nya masih celing banget loh kak. Ini... Kalau mau kakak spa nih biar cantik ya. Kotor-kotor manja ya. Ini kalau mau harganya 150 ribu aja. Ininya masih kinclong kali loh. 150 ya. Tuh, mentel. 150 ribu. Dari tadi sebenarnya mau live kak. Mau bikin video. Cuman pas yang ke toko rame. Gak jadi-jadi aku bikin video. Setiap mau bikin video ada orang. Aku kalau ada orang tuh kadang nggak pede. Kalau nggak ada orang gini mau ngomong apa aja cuek aja. Tapi kalau bikin video pas ada orang tuh nggak pede aku kak. Oh iya cantik nih tuh. Dia bermotif ya. Pincis bin ini kak. Pincis bin. Sudut masih aman lah ya. Kalau hitam gini mah gampang kak. Beneran nih. Makanya aku paling seneng warna hitam. Tas favorit lah warna hitam. Pakai baju gampang, talinya bisa di-adjust ya tuh. Pakai rumbai. Pincis bin. Karena mingatku masih ada tuh. Takutnya di pengiriman lama ya, makanya aku selingin dulu jonggol nih. Pincis bin lengkap sama tag ya. Nggak, kemarin mau bikin video nggak sempet karena ini kan harus dilap dulu tas-tasnya. Harus dilap, harus di ini dikasih ming oil biar biar rapi ya. Ini kalau mau murah nih pincis binnya 230 aja. 230. Jadi nyampe ke tempat kakak udah tinggal pakai aja. Kalau kakak agak takut makainya kasih hand sanitizer, Kak. Sanitizer yang kompres itu loh. Nih kayak gini nih. Nih tinggal dikepres-kepres aja biar enggak ini biar aman ya, Kak ya. Jadi tas juga harum. Kalau baru nyampe tasnya kakak mau pakai, nah kasih hand sanitizer ya. Jadi kakak aman, nggak bakalan gatel-gatel ya. Takutnya ya. Jaga-jaga aja. Aku biasanya gitu. Setiap mau pakai tas, aku kasih hand sanitizer. Jadi aman lah. Tasnya juga enak, baunya harum.
Ini aku ah ya itu harus pakai itu kayak kayak aseton. Ini aku ada ransel cakep nih kak. Eh ranselnya size nya cantik ya. SR dia. Saira ya. Cantik lah pokoknya kalau warna hitam tuh pasti aku udah semir kak. Kalau ada kikis. Tapi ada juga yang nggak aku apa-apa udah langsung aku jembreng aja. Kalau udah masih bagus ya. Tapi kalau kikis dikit biasanya aku semir dulu. Jadi ke tempat kakak udah tinggal pakai lah ya pokoknya. Kadang kan kikis sedikit tuh kelihatannya minus padahal enggak kak. Karena dia kan kulit asli. Dia kalau kulit itu kan enggak ada aslinya warna hitam, warna merah itu kan enggak ada. Warnanya coklat-coklat muda gitu aslinya kulit kan. Kan semua diwarna. Nah itulah warnanya biasanya yang luntur. Lo kulit-kulit asli itu ya. Jadi dia bukan bukan rusak bahannya. Ini cantik nih kak, kantongnya banyak. Pas megang-megang kantong gini ada uangnya gitu loh. Nggak ada uangnya. Ini cantik banget loh kak, bener kulitnya kak. Tuh, lihat. Kulitnya. Kelihatan ya, bagus ya. Oh, mantep nih. Masih bersih lagi dia kak ya. Ini harganya berapa sih nih? 400. Ini kalau mau 400 ya, kulit asli. 400 ribu. Cakep. 400 ribu. Ini ada beberapa ransel nih. Yang aku mau jembreng. Ini aku punya aneklin kak. Ini belum sempat aku tacap. Tapi siapa tahu ada yang mau ya. Nah seperti inilah aku bilang kak ya. Dia kikis ini kulitnya ini ya kak ya. Nanti kalau udah ini udah dateng cet tasku aku tacap nanti nih ya. Belum dateng, belum belum pernah nyoba juga. Baru nyoba mesen. Biasanya ini aku kasih Ming Oil aja. Nah, nanti aku coba nanti. Aku tacap yang kikis-kikis gini nih kan. Bisa apa enggak? Ini Kak Anneklinnya pula cantik banget ya, Kak ya. Kulit asli nih ya, kulit asli mantep banget lagi. Kulitnya ini tebal kali. Nih, saya buat yang mau aja ya. Itu aku liatin udah ada kikisnya sedikit. Ada kantongnya. Ih, cantik juga ini modelnya ya. Fashion banget. Yang pink itu udah bagus belum? Kayaknya harus dua kali dikasih Ming Oil tuh. Nih, puringnya bersih ya. Nah ini kayaknya belum ada harga nih. Udah ada harga belum? Udah ada harga. Nah ini dari harga 400 nih. Kalau mau aku kasih 38 lah ya. Sedikit aja nih kikisnya nih. Kalau nggak mau nanti aku tacap dulu ya. Tapi nanti harganya beda. Ini kulitnya bagus banget soalnya kak. 38 lah kalau mau ya kak ya. Itu aja minusnya dikit yang lainnya aman. 38. Oh, tapi dobelin harganya deh. Nanti bisa tak ganti lagi kalau udah bisa ditacap tuh. Bagus soalnya itu. Nih ya. Ini unik nih unik. Hobo. Ini biasalah ketekan ya. Ketekan rantai. Nah, ini ininya udah besi bakar ya. Dia ininya besi bakar, Kak. Besi bakar ya. Bukan karena dia karatan ya, kayak emang dia besi bakar. Cakep nih. Tungguan jam segini masih terang. Jam berapa nih? Masih terang. Panas. Iya, panas sekali dari pagi panas. NCN, brandnya NCN lengkap sama tag. Ini gerinda dek dalamnya dek. Oh kalau mau bersihin kotoran tuh gampang ternyata caranya dek. Pakai itu lakban tuh kamu balik plek 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 bersih tadi. Ini kalau mau 350 ya kak ya. 350 tuh kulit asli ya kulit nyol. Tuh ya bahannya bagus sih agak silo ya kak ya. 350. Ini dek tolong dirapin dek. Tambahin gosen. 350. Nah, Valentino Rudy ku isinya dikeluarin dek. Itu udah tadi dikeluarin. Ini kak aku punya hobo kokoh sekali nih. Kulitnya aduh tebelnya minta ampun ya. Cuman dia
Ini ya, modelnya gini aja nih. Kayaknya sih di teng-teng ini. Bahannya tebal sekali loh, Kak. Ih, kok silo banget ya, Dek. Itu kaca mobilnya tuh loh, Dek. Lihat sini aja lah, silo banget. Kaca mobilnya tuh. Bagus ya. Jahitannya rapi ya, Kak, tuh. Kulitnya tebal banget ini, Kak. Dia ada gini-gini yang nggak tahu fungsinya untuk apa ya, tuh. Kalau ini emang nggak ada rumbainya, satu aja nih. Nah, ini beda, Kak. Ini memang udah bawaannya ya, bukan karet rambut ini, Kak. Ini kulit asli ini, Kak. Ini kulit asli nih. Sama plat besi, bukan karet rambut ya. Tadinya aku kira karet rambut, Kak. Terus tak pegang loh, kok kaku. Baru mau tak ambil. Ternyata bukan karet rambut ya. Silo banget tuh. Bentar ya, pelan-pelan ya. Biar was. Pokoknya hari ini tak keluarin jonggol-jonggolku yang belum-belum laku sama yang cantik-cantik. Aku punya metro nanti part 2 ya metronya. Metronya cantik-cantik kali, Kak. Aku antara pengen jual atau enggak itu. Ini, Kak, ininya aja tebalnya minta ampun nih. Tebal banget ya. Cuman dia no brand. No brand sih rasanya nih ya, no brand. Aduh, murah kali nih. 300 ribu. Murah banget. Murah banget nih, Kak. Aduh, ini beratnya sekilo lebih lah kayaknya nih. Kulitnya tebal banget ya. 300 ribu aja, gara-gara enggak ada brandnya. Tapi kulitnya juara ya. Kulitnya jangan dilawan dah ini. 300 ribu. Di antara dari tadi yang aku pegang ini kulitnya paling ini, Kak. Paling mantap. Dilempar pun enggak rusak itu. 300 ribu ya. Nah, ini ala kortnya masuk sini, Dek. Ini ada ala kort nih ya. Cuman dia udah pulas sih kayaknya nih ya. Cuma dikira quartz beneran. Ini ala-ala ya. Tapi cantik ini, Kak. Ala-ala ininya udah kulas loh. Ini tapi udah kayak quartz beneran ya, tuh. Maka taruh di jonggol nih, dikiranya quartz beneran nih. Udah kulit asli ininya nih. Kombinasi tapi ya, kulit asli sama sinti sama kanvas. Ini murah ini, Kak. Ini nyelip aja satu nih. Tak jembreng juga ya, walaupun bukan kulas asli full ya. Ruangannya banyak. Oh ya, dalamnya ya. Ya kelihatan lah ya ala-ala apa asli itu udah kelihatan dari ininya. Tapi ini kulit asli nih. Tapi ininya sinte ya. Tapi masih aman, nggak ada minus ini, Kak. Masih aman, masih cantik. Ini kalau mau harganya 150 aja. Aduh, cantik banget. 150, tapi ini cantik banget ya. Wih, mantap nih, Kak. 150 aja. Masih aman itu, Kak. Terus ini aku punya mingat sultan ya. Tapi nggak ada noser, ini bagus banget tapi loh. Aku aja pengen pake nih. Apa aku belum ngecek nosernya ya? Masalahnya dia bagus gitu loh. Masa iya nggak ada nosernya nih? Bagus ya. Dia coklatnya bagus gitu loh. Ininya udah mateng. Ininya udah mateng. Apa namanya tuh talinya. Nih, talinya cakep nih ya. Udah mateng nih tuh. Ini udah LP semua, udah emboss lah ya. Udah kayak LP beneran lah ya. Kalau ya aku nggak karena nggak tahu LP ori itu seperti apa ya, made in France, udah lengkap lah ini semua. Minusnya ini aja dikit, mana sih? Nah, ini pemakaian lah ya tuh, ini pemakaian lah ya, cantik tapi. Nah, ini tuh nggak bisa disemir nih, Dek. Coba kan jadi gelap ya, Dek. Tuh sedikit lah pemakaian, tapi ininya udah kulas loh. Cakep ini, Kak. Semir aja deh, ya apa. Ini udah LP semua ya. Ini bisa dikasih gembok ya. Tuh, bisa dikasih gembok. Nggak kelihatan. Ini bisa dikasih gembok ya, tuh. Ya, silo banget. Cakep nih, cakep. Tapi aku belum nemu nosernya. Dan dia tidak berpuring ya. Aku nggak tahu ini emang nggak berpuring dari sananya apa puringnya lepas. Nah, cuman dia begini ada kantongnya tuh. Tapi itunya nggak berpuring. Dan nggak ada noser. Ini kalau mau 300 aja ya, nggak usah mahal-mahal. Tapi dia bagus banget loh. Warnanya memang dia mantep ya. Warna coklatnya tuh bagus gitu. 300 ribu ya, Kak ya. Buat yang mau ya. Itu aja satu lagi punya mingat ini. Ingat Sultan.
Ini juga nih cantik kali loh Kak. Tuh. Cantik kali nih selingnya. Dia kecil-kecil cabai rawit ini. Nanti kalau panjang pendeknya di sini ya Kak ya. Nanti Kakak tinggal ikat. Tapi ini bagus tuh. Ini kulitnya bagus loh. Kulitnya bagus ya. Dan ada ruangan bersiper. Nih kelihatan ya ini kulit asli tuh. Kotor-kotor pemakaian lah ini. Ini kalau mau Kakak spa paling murah ini Kak kalau sekecil-kecil gini. Dalamnya kanvas. Nih, kalau mau 150 aja. Aduh, rebutan nih, Kak. Susah dapat tas kecil cantik gini ya. Cakep ya, 150.000 aja. Nih, ala Gipensi. Ini brandnya Pinesker. Pinesker kalau nggak salah ya. Bentar. Mbak aku cek Pinesker sih rasanya. Ini apaan ini rantainya ini? Ini ya Braille, Dek. Diganti nih lucu tapi nak. Ini ya. Ini Kak, ini tuh kan ceritanya cantelannya nggak ada. Dia kasihlah cantelan ini rantai ini. Ini brandnya Brea loh. Rantainya ini bukan rantai sembarang rantai. Brea. Coba rapi ini deh. Masa, ini aja nih. Wah, lalapin nak lapin. Masuk, masuk. Lihat, lihat. Udah gede aja anaknya dia, nak. Iya. Nggak pernah lab di FB soalnya. Ini pinesker, cuman minus tali panjang. Ada tali panjang nggak? Kasian ini, nak. Bagus, nak. Tali panjang hitam. Kalau ada kayak gini juga boleh. Ya. Ada kayaknya warna gini deh. Ini kalau mau 280 ya. Tuh logo Pinesker-nya ya. 280 kayak ini dia, kayak Gipensi ya. Pemakaiannya paling di Peter aja, Kak. Sedikit lah, enggak sih kenapa-napa. Agak tajam aja di sini dikit rasanya. Nah, kayak gini ini Peter ya, Kak ya, tuh. Ini Peter-nya ya. Tuh. Yang lainnya aman banget. 280. Jadi kalau ada tali panjang yang sesuai aku kasih dah nanti. Ini udah murah tuh 280. Nah, ini Kak aku punya loket 2. Yang satu kondisinya aman, yang satunya minus. Sama ya modelnya. Serupa tapi tak sama. Tuh, yang ini hardware-nya udah ini. Waduh. Tapi tali bukan kulit asli dia. Nanti kalau orangnya mau kasih aja. Udah, nanti kalau orang mau tali panjang kasih aja. Nah, ini Kak, ini masih mulus ya. Ini masih mulus kondisinya tuh. Nah, ini mah bekas ininya ya, putaran rantainya. Putaran ini. Ini ada permata-permatanya di sini. Dek, rapi jadi dek. Mau berharaan dek. Loket lengkap sama tag-nya ya. Gak ada tulisan loketnya sana. Ini kalau mau aku kasih 350 aja. Aduh murah banget. 350 ya kak ya. Ini kok murah kali gak seharga aku ya. 350 ya. Murah banget ini. 350. Nah ini yang minus nih kak. Ini loh kak tuh, ini aku sel lah ini ya. Tuh ya, dia kulitnya udah ini ya, udah agak mengikis. Minusnya di sini aja sih kak, bagian sininya aja ya. Kalau yang ini enggak, bagian sini aja. Dan hardware-nya enggak seceling yang tadi ya, kalau yang tadi kan celing tuh. Ini kalau mau aku kasih 180 aja ya. Setengah harganya itu, sama udah ada ininya juga, tag-nya segala macam. 180 ya. Itu aja sih minusnya Kak, kalau bawahnya masih aman ya. Ini 180 Dek, ganti Dek, maaf Dek. Berapa menit itu? Nah, ini. Ini talinya bisa di solder ini ya. Nanti tinggal dipindah aja nih Kak. Tuh.
Aduh, ini apa sampai ke sini aja talinya kali ya? Ini kulitnya Kak. Ini biasanya pinasker nih kulitnya, kulit gajah gini. Tuh kulitnya lihat ya, tuh, kulitnya bagus banget. Tebal kali ya kulitnya. Cantik ya, ini sling ya, ini sling. Ini talinya bisa diiniin lagi nih. Ntar dulu ya, aku coba dulu ya. Nah, oh ya bisa dipendekin ya. Ini kalau belum pernah dipakai tuh agak keras dia masukinnya. Nah, tuh bisa dipendekin Kak. Nih, tak maksimalin dah. Cantik soalnya nih kalau dipendekin. Nah, itulah ya. Nanti biar dimasin tuh. Jadi nggak terlalu panjang ya. Tuh. Cantik loh nih. Size-nya cantik. Kulitnya bagus tuh. Kulit gajah ya kalau orang bilang nih. Duh, tebal banget lah kulitnya nih, Kak. Cantik, cantik banget. Dan ini no brand. Dia bagus tapi no brand. Biasanya pinasker lo brand-brand gini nih. Lalu apa ini? Made in Korea. Nah, tag aja dia made in Korea. Pino brand dia. Tapi oh, kakak pakai ini pasti dikira pakai pinasker. Karena dia bahannya nih ya, kayak pinasker banget. Nah, tapi kok nggak ada harganya nih? Oh, ini harganya. Ini kalau mau aku kasih di berapa ya? Karena nggak ada brand ya. Nggak ada minusnya dikit ini. Kikis lah, tapi gampang ini ya, disamarkan pakai semir hitam. Ini kalau mau aku kasih 280 aja. 280 ya. 28 deh. Ini tolong diinin dikit deh. 280. 280. Ini Kak, aku punya sling putih. RL ini Kak, bagus banget pada lo. Kalau udah putih ini aku udah, kalau udah dapat warna putih di bal tuh aku udah stres Kak. Pasti minus, nggak mungkin. Aduh, pusing deh kalau dapat putih. Terus cantik banget ya. Dia top handle sama lengkap tali panjang lagi bawaan. Tali bawaan ini kan susah. Cantik banget pada lo. Tapi adalah kikis-kikis pemakaian ya. Nih ya. Ada pemakaian. Kelihatan enggak ya pemakaiannya? Tuh ya. Kelihatan ya ada baret-baret sedikit tuh. Tuh. Karena cantik kali ini ya. Ini nanti lama-lama kalau enggak laku aku pakai aja. Tapi belum pernah dijembreng nih, baru pertama kali aku jembreng ini, Dek. Belum pernah aku jembreng nih. Kemarin nggak jadi-jadi aku jembreng ya. Aku kadang kalau ada minus tuh nggak pede jembrengnya. Tali bisa di-adjust. Tali bisa di-adjust ya. Talinya masih tergolong aman lah ya. Ini juga bisa dikecilin nih. Nantilah kalau mau ngecilin itu. Lubangnya banyak. Kulit asli tuh lihat Kak. Kulitnya ya. Ini bulu-bulunya aja hilang. Ronglong ini Kak. Loh, padahal brand ini mahal sekali. Tuh ya. Ronglong. Lengkap tag made in-nya. Ini belum aku isi harga karena aku bingung mau ngasih harga berapa. Ini kalau mau aku kasih 300 aja ya Kak ya. Ronglongnya nih. Kakak boleh lah searching-searching dulu RL itu harganya berapa. Ronglong ini. Sama kayak yang kulit kulit ularnya itu yang aku buka 1,8 tuh. Nanti aku di video kedua aku jembreng tuh lagi ya. Ini ronglongnya aku kasih 300. Aku bungkus lagi deh. Bungkus lagi. Makanya kalau putih ini aku bungkus Kak. Biar nggak tambah banyak dia kena ini. Terkontaminasi yang lainnya. Ini aku punya Jill Stewart. Ntar habis ini jonggol. Jonggol keras. Ini Jill Stewart-nya ini ada noda ya Kak ya tuh. Ada noda dikit tuh. Talinya udah bawaan Jill Stewart. Kanvas mix, tapi kayaknya mixnya ini belum kulas ya. Mixnya ini belum kulas kayaknya. Tapi Jill Stewart tau lah ya, lumayan juga harganya kan. Tuh. Ini aku kasih lumayan juga harganya. Ini Kak, di sini ada nih. Dia kayak lepas lim-limanya itu, tapi udah ada jahitannya ya Kak. Jadi aman ya Kak ya. Tapi tetap aku infokan. Ini kalau mau harganya 150 aja. 150 aja nih. Cantik ya.
Talinya keren loh tuh. 150.000 ya. Ini oh ya ini tadi biar sekalian. Aduh ini cakep banget loh Kak. Christian Dugenta. Oh lain begini. Cuman aku tahu brand Christian Dugenta. Biasanya Christian Ontani, Christian Daniel, ini Christian Dugenta. Mungkin adik ketiga ini. Christian Dugenta Itali. Biasanya kan Christian Ontani, Christian Daniel, Christian apa lagi ini tumben nih. Wih cantik banget tapi ini Kak tuh. Sempurna masih ya, masih sempurna warnanya nih. Aduh cakep. Sempurna ini, sempurna. Tuh. Kan cakep ya. Udah emboss semua lah ya tuh. Receivernya nih masih celing. Udah emboss brand. Dalamnya udah emboss brand ya. Ada ruangan bersiper, ruangan tengahnya itu. Terus di samping nih ada pocket dua, ada di sini ada lagi resletingnya ya. Ini kalau mau aduh murah lagi nih, 350 aja Kak. Tuh, 350. Aduh cantik banget nih Kak. Ini sih udah pasti laku ini ya. Biasanya warnanya nih unik soalnya, masih like new. Itu masih like new banget. Udah bayangkan itu tas kulit asli, motifnya keren, harganya cuma 350, Kak. Mantep banget lah. Ini lagi nih yang nyari rantai-rantai. Tuh, ah ini ternyata ada yang kejar tak kirain itu dek nih. Nanti diteplein gitu ya. Ini Kak nanti gampang ini nanti ini tinggal ditempel aja ke sini ya. Karena ini kan sambungannya. Gak usah khawatir tuh nanti aku lem di sini. Nanti aku lem. Cakep. Kulit asli. Dalamnya tiga ruang, tapi ini no brand ya. Eh ada brandnya, siapa bilang no brand? Ternyata brandnya Merte, Made in Korea. Tak kira no brand tuh. Ternyata ada brand. Lengkap tag ya, tagnya. Tiga ruang. Cantik nih, cantik. Yes, ada apanya nih? Ambilin aja. Ini kalau mau, ih murah banget. 230, ayo rebutan yuk ala channel. Dia minusnya hardware-nya aja kurang celing ya. Hardware-nya ini aja kurang celing. Jadi dia udah di posisi kuning mau memutih. Dia udah mau pergantian warna, Kak. Tapi masih cantik ya, Kak ya. Itu karena aku udah biasa pegang tas, jadi tau lah ya. Kalau yang nggak biasa megang tas, paling itu nggak kelihatan lah. Ini tapi kulitnya masih ini loh. Masih aman sejahtera sentosa ini tuh. Kikis aja nggak ada. Kalah di rantai dia ya. Kulitnya nih bagus berarti ya. 230. Udah. Tuh ya cantik lah ini. Daripada kakak beli yang ala-ala itu ya. Ini udah kulit asli 230 Kak. Kayaknya lagi satu aja udah habis nih waktunya. Ini Louis Quartos. Dek isinya dulu di kulit-kulit lagi dikit deh. Biar aku part duanya kulit ini lagi. Ini Louis Quartos, 3 part dah hari ini ya, 3 part. Semoga cukup, mau keluar soalnya. Mau beli nulan mainan. Ini nggak bisa hilang ya. Ini ya kayak nanti coba aku hilangin dah dulu ya. Eh jangan dah dulu nih, males jembreng kalau minus. Kalau ada kikis tuh males jembreng. Ini Kak. Ini masuk ke sini nanti ya tuh. Cuman aku males masukin biar nggak susah buka. Karena udah ada resleting dia jadi aman. Nanti ini tarikan sipernya pas nanti aku isiin ya yang lainnya. Tas ketek. Yang udah isi harga, mana yang udah isi harga? Nah yang udah isi harga ada isiin lagi. Masih banyak kulas yang belum isi harga. Yang belum di aku jembreng. Ini kalau mau, ini kok murah banget. Oh ini kenapa di sini ini 70 loh. Bukan kulas mungkin ya. Tapi udah kulas ini, cuman kulitnya udah kering ya. Kulit asli ini, Kak. Cuman kulitnya udah mulai kering dia ya. Kulit asli ini cuman kulitnya udah mulai mengering. Atau bukan kulit asli ini ya. Ya pokoknya ini harga 70 lah ya, Kak ya. Enggak tahu nih kulit asli apa enggak nih. Nyelip dia di sini satu. Kulas tuh enggak tahu deh. Pokoknya 70.000.
Ini Kak, warna merah, penutupnya warna merah biar biar ini ya. Biar semangat. Ini kikis-kikis pemakaian lah ya. Nanti coba aku kasih mengowil. Kikis-kikis pemakaian aja nih. Mbak, nanti aku kasih mengowil lagi. Cantik tapi ya masih ya. Kulit asli Kak, kulit asli. Tuh. Kulit asli ya. Kulitnya cakep. Di dalamnya ini ada portsnya. Ini portsnya ini bisa kakak lepas nih. Bisa dibuka pasang nih. Ini isinya banyak soalnya. Portsnya ini bisa kakak lepas nih Kak. Tuh. Kalau nggak mau pakai ports bisa ya. Agak jonggol aja baru. Murcanya belum. Nih itu ya. Ada magnetnya dia kenceng dia. Tuh. Ini portsnya bisa dibuka pasang. Lengkap tali panjang bisa di-adjust. Tuh, mantep nggak? Belakang ada kantongnya juga tuh ya. Ini kalau mau 280 aja. 280 tapi nggak ada brand ya. Duh, kulit asli Kak. Tuh, kulitnya. Secantik ini ya. 280. Ini. Itu dulu kita sambung ke part 2 lagi ya Kak ya.